Hai, perkenalkan nama saya Isaura Margaret dari jurusan Manajemen Usaha Wisata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Jawa Tengah terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten. Dan di sini saya akan menjelaskan 5 kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, dan Boyolali. Eits, sebelum saya menjelaskan kabupaten-kabupaten yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan memberitahu ibu kota Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah ialah Kota Semarang dengan luas wilayah 32.548 km persegi. Yang pertama ada Kabupaten Banjarnegara. Ibu kotanya ialah Kecamatan Banjarnegara. Banjarnegara ini memiliki 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa dengan luas wilayah 1023,73 km persegi. Dan yang kedua ada Kabupaten Banyumas. Ibu kotanya ialah Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas ini memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 300 desa dengan luas wilayah 1335,30 km persegi. Yang ketiga ada Kabupaten Batang. Ibu kotanya ialah Batang Kota. Kabupaten ini memiliki 15 kecamatan, 9 kelurahan, dan 239 desa dengan luas wilayah 788,65 km persegi. Yang keempat ada Kabupaten Blora. Ibu kotanya ialah Blora Kota. Kabupaten Blora ini memiliki 16 kecamatan dan 295 kelurahan dengan luas wilayah 1804,59 km persegi. Dan yang terakhir ada Kabupaten Boyolali. Ibu kotanya ialah Boyolali. Kabupaten Boyolali ini memiliki 22 kecamatan dan 267 kelurahan dengan luas wilayah 1008,45 km persegi. Berikut cuplikan video seni tari yang ada di tiap-tiap kabupaten. Yang pertama, Tari Amplang. Tari Amplang diciptakan oleh para ulama terdahulu sebagai media penyebaran agama Islam di Banjarnegara. Yang kedua, Tari Lengger. Tari Lengger merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Banyumas. Tari Lengger ini disebut juga Tarian Ronggeng. Yang ketiga, Tari Simogrising. Simogrising merupakan kesenian baru yang memiliki makna semangat berjuang untuk membangun Kecamatan Batang. 4. Tari Gropyak. Tari Gropyak merupakan tarian yang dilengkapi dengan alat yang terbuat dari bambu. Tarian tersebut melibatkan tokoh perwayangan yang disebut Semar. Yang terakhir ada Tari Turonggoseto. Tari Turonggoseto adalah salah satu kesenian rakyat yang hidup dan tumbuh di daerah Kabupaten Boyolali. Berikut 5 kuliner yang ada di Jawa Tengah. 1. Getuk merupakan camilan berbahan dasar singkong yang dilengkapi kelapa parut. Variasi warna getuk ini cukup banyak. Rasanya cenderung manis, cocok dinikmati dengan teh hangat. Yang kedua ada lumpia Semarang, berisi daging ayam atau udang, rebung, dan juga telur. Biasanya disajikan dengan saus kental manis yang terbuat dari campuran gula, bawang putih, dan tepung. 3. Tahu petis. Terbuat dari tahu pong yang digoreng lalu diberi isian bumbu petis hitam. Rasanya cenderung gurih dan pedas. Cocok jadi camilan saat santai. 4. Nasi gundul. Biasanya disantap saat sarapan. Terbuat dari nasi putih yang dipadukan potongan daging sapi. Disajikan di atas daun pisang yang membuat makanan ini menjadi terasa unik dan enak. Yang terakhir ada nasi grombyang, merupakan nasi campur dilengkapi dengan daging kerbau dan kuah yang sekilas seperti rawon. Rasanya super enak. Cindramata Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cindramata khas Jawa Tengah. Salah satunya adalah kerajinan eceng gondok. Eceng gondok ini dijemur selama 7 hari sampai kering. Jika sudah kering, dibelah menjadi 2 tangkainya, lalu dimasukkan ke dalam mesin pres, dan hasilnya bisa diolah menjadi aneka kerajinan. Bandar udara yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada Bandara Ngloram atau Ngloram Airstrip.
Bandara Ngelora Mini terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Pada 2018-2019, Bandara Ngelora Mini memiliki panjang runway 1.200 meter dan lebar runway 30 meter. Lalu pada Desember tahun 2020, panjang runway bertambah menjadi 1.500 meter dan lebar runway tetap menjadi 30 meter. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.